Egy Maulana Fikri bermain di laga terakhirnya di turnamen pramusim Vion Zalto Moravce. Egy dimainkan sejak menit awal bergabung dengan tim lapis kedua Vion Zalto Moravce yang jarang diberikan kesempatan bermain. Permainan Egy terlihat begitu mencolok dengan tim B Vion Zalto Moravce, di mana Egy bermain seperti berada di level yang berbeda. Kemampuan dalam melakukan tusukan serta gocekan begitu jelas terlihat di laga kali ini, dan dirinya berhasil membuat pertahanan lawan begitu keteteran. Bahkan mengeksekusi tembakan free kick diberikan kepada Egy Maulana Fikri yang memang sudah dikenal memiliki free kick yang begitu tajam. Dan benar saja, free kick Egy begitu tajam hingga membuat kiper kaget sejenak. Namun bola sepakan Egy masih begitu lemah. Perkembangan Egy terlihat begitu nyata di laga kali ini, dan dirinya berhasil membuat pelatih Vion Zalto Moravce memuji penampilan Egy. Menurutnya, Egy berhasil berkembang dari cederanya dan berhasil beradaptasi dengan cepat di laga Vion Zalto Moravce. Dan kini, kami akan berikan cuplikan skill dan free kick Egy di laga kali ini. Check it out! Jadi buat kalian gimana nih dengan penampilan Egy? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.